keamanan dan ketenangan. Inilah yang menjadi impian setiap manusia di muka bumi ini. Malangnya, persengketaan sesama manusia sering menjadi penghalang untuk kita sama-sama mengecapi keharmonian yang diimpikan. Negara kita juga pernah mengalami zaman peperangan yang amat dahsyat. Di waktu negara melalui detik paling hitam dalam sejarah, muncul perwira dari setiap ceruk dan rantau yang sanggup bergadai nyawa untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Merekalah wira sejati yang jasanya harus dikenang sampai bila-bila. Bersama saya Yusmal Ghazali, kita jejaki kisah kepahlawanan patriot Sarawak dan kenali mereka yang digelar Bujang Berani. Pencarian Bujang Berani dalam episod pengenalan ini membawa kami ke Kuching, Sarawak, kerana di sinilah gelaran ini dipercayai berasal. Carian di internet akan memaparkan patriot Sarawak yang paling tersohor dalam sejarah bumi Kenyalang, iaitu Temenggung Datuk Kanang Anak Langkau. Jadi, sudah pasti Bujang Berani ini membawa maksud seorang yang mempunyai sifat keberanian yang luar biasa. Namun, untuk mendalami apakah maksud Bujang Berani yang sebenarnya dan dari mana asal penggunaannya, kami telah menemui Lieutenant Colonel Bersara Linus Lunsong Anak Janti, bekas pegawai memerintah Regimen Komando ke-22. Bujang Berani ini adalah mereka yang pernah berdengah Mumpung Palak. Jadi Palaklah yang menjadi bukti kehebatan, kehandalan seseorang itu. Ya, berapa biji palak yang dapat dia perolehi masa dia menyerang, masa dia ngayau dulu. Itu adalah satu-satu daripada syarat orang Bujang Berani dulu. Bujang Berani masa itu adalah berasal itu palak. Tetapi pada zaman sekarang mungkin itu tidak ada relevansi, ya. Sebabkan di sekarang kita tidak boleh mumpung palak. Kita hanya boleh mengatakan berapa kali dia bertempur, berapa ekor musuh yang tembak oleh beliau itu. Itulah ukuran kehebatan zaman-zaman sekarang. Tetapi saudara pernah mendengar dalam era 40-50-an dulu, mereka yang pernah berkhidmat di Melaya, ya. Jadi mereka ini juga dipanggil Bujang Berani. Nah, mengapa? Disebabkan mereka ini berani berjuang keluar dari Sarawak, berjuang di Melaya. Maka mereka juga dianggap Bujang Berani. Tetapi tidak semuanya orang ini berani, umpamanya. Tapi mereka diagung-agungkan, dilaung-laungkan Bujang Berani. Dunia kian berubah. Kehebatan si Bujang Berani bukan lagi berdasarkan tradisi memancung kepala. Namun, tradisi inilah yang telah melahirkan gelaran Bujang Berani kepada si pemenggal. Walaupun tradisi ini sudah pupus, semangat kepahlawanan Bujang Berani yang lampau masih tersemat dalam jiwa setiap anak Iban yang pernah berkhidmat dengan pasukan keselamatan negara. Namun, cabarannya sekarang ialah bagaimana untuk mengekalkan semangat kepahlawanan kaum Iban dalam zaman aman sekarang ini. Kita tidak akan menghadapi perang-perang ini lagi. Kita akan menghadapi yang cabaran yang lain. Anak Iban harus berani menjebori diri dalam pelajaran, menceburi dalam bisnes umpamanya. Kita lihat pada orang putih, orang luar, mereka biarkan anak mereka fikir. Disebabkan itu mereka boleh ke bulan. Kita Iban tidak boleh. Hanya memikirkan Bujang Berani di sini saja. Itu ada beza dia, ya. Nah, kalau untuk saya, Bujang Berani itu, saya pernah ingat kata
instruktur saya masa di college dulu ya, yaitu Captain Ian Carr. Ia bahasa Scottish. Beliau pernah menyata dengan saya, "Linus, nothing impossible in this world. You make it possible." Saya seorang Iban sekolah atap, tetapi saya boleh bersaing dengan orang yang di luar umpamanya. Masa saya sekolah, masa saya di RMC dulu, Remedy College, saya boleh bersaing dengan orang yang mendapat pendidikan yang baik. Saya hanya sekolah atap. Tetapi dengan dorongan Captain Ian Carr ini tadi, saya berani mencabar. Nothing is impossible, you make it possible. Itulah harus semangat yang kita harus asuhkan kepada anak-anak muda kita sekarang. Forget about everything else. Tukar haluan tuju ke mana kita akan pergi nanti. That is bujang berani yang saya maksudkan. Kita mesti berani menceburi diri dalam apa juga bidang. Because to us, we prove it possible. Lieutenant Colonel Linus Lunsong sememangnya seorang yang cukup bersemangat bila berbicara tentang kisah-kisah si bujang berani. Sebagai anak Iban pertama yang berjaya menjadi seorang pegawai dalam grup gerak khas atau komando, Tuan Linus masih bersemangat untuk merekodkan kehebatan patriot Sarawak yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara. Selain menulis buku mengenai kisahnya sendiri, dia juga telah menulis tentang Korporal Nyayang Anak Enji dan Korporal Sigai Anak Endawan, dua orang bujang berani yang cukup hebat kisah perjuangan mereka. Syabas diucapkan kepada Tuan Linus Lunsong. Semoga sumbangannya dapat dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai maksud dan asal-usul gelaran bujang berani ini. Kehandalan mereka dalam pertempuran telah disedari oleh Charles Brooke, The White Raja yang kedua. Pada masa inilah lahirnya The Sarawak Rangers, sebuah pasukan keselamatan yang cukup disegani dalam sejarah pertahanan bumi Sarawak. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang The Sarawak Rangers, kami berpeluang untuk bertemu Lieutenant Colonel Bersara Robert Rizal Abdullah, seorang yang cukup arif tentang pasukan keselamatan Sarawak yang sangat ikonik ini. Pada ketika itu, susah untuk Charles Brooke nak kalahkan Iban-Iban ini. Dan tercetuslah kepada dia satu idea, iaitu untuk mengalahkan orang Iban ini ataupun untuk membunuh orang Iban ini, dia perlu menggunakan orang Iban juga. So, Iban to kill the Iban. Jadi, tercetuslah idea dia untuk menubuhkan Sarawak Rangers. Dan kekuatan Sarawak Rangers pada ketika itu adalah 32 orang. Dan daripada detik itulah, masa itulah, tiap-tiap kali dia mengadakan ekspedisi untuk berperang dengan orang Iban, pasukan Rangers ini mesti ada untuk mengelakkan orang Iban. Sejarah kehebatan The Sarawak Rangers sudah menjangkau lebih 150 tahun lamanya. Dari berperang sesama sendiri sehinggalah ke zaman melawan tentera Jepun, darah bujang berani sudah mengalir mempertahankan kedaulatan bumi Kenyalang. Namun, antara baktinya yang paling penting dalam sejarah pertahanan negara sudah pasti semasa darurat tanah Melayu yang pertama diisytiharkan. Semasa darurat di Melaya diisytiharkan pada Jun tahun 1948 diisytiharkan, dan 7 minggu lepas itu tentera British memerlukan orang Iban untuk menjadi penjejak ataupun trackers kepada tentera-tentera Commonwealth.
Dan 7 minggu lepas disediakan darurat, 40 pertama kurang Iban dibawa ke Malaya buat latihan beberapa minggu dan diserapkan untuk menjadi pasukan Iban Trekkers untuk membantu tentera-tentera Commonwealth. Pasukan yang dikenali dunia sebagai The Iban Trekkers ini merupakan senjata rahsia tentera Commonwealth dalam usaha menjejak pengganas komunis dalam hutan tanah Melayu yang cukup tebal dan mencabar. Kenapa mereka ni pandai berjejak musuh? Sebab cara hidup mereka di rumah panjang. Mereka memburu binatang dalam hutan dan sebagainya. Jadi mereka tahulah. Tahu segala detail. Kalau katalah musuh ikut denai ni, mereka tahu berapa orang, berapa lama mereka lalu kat situ dan sebagainya. Jadi mereka memang cekap menjejak musuh. Itulah sebabnya tentera-tentera Commonwealth dulu tiap-tiap kali mereka pergi operasi dalam hutan mencari komunis, mesti ada pasukan Iban Trekker ni ataupun Sarawak Ranger ni mendahului pasukan mereka. Jadi dua orang depan sebagai tracker. Fungsi seorang Iban Trekker sebagai anggota yang dihadapan sekali semasa pasukan keselamatan menjalankan operasi memerlukan kepandaian dan keberanian yang telah diasah berkurun lama. Semangat bujang berani yang telah disemai dalam jiwa anak-anak Iban telah membantu pasukan keselamatan menghapuskan ancaman komunis di tanah Melayu. Keberanian ini adalah satu ciri yang tiap-tiap orang Iban mesti ada. Keberanian adalah satu ciri yang paling dikendaki kepada orang-orang Iban ini. Tentera British tahu pasal ini. Ramai juga orang-orang Iban semasa berkhidmat dengan tentera Commonwealth dulu banyak dianugerahkan pingat-pingat keberanian. Dalam sejarah The Iban Trekkers, penerima pingat keberanian yang paling tersohor ialah mendiang Dato' Awang Anak Raweng, satu-satunya warga Malaysia yang menerima pingat George Cross daripada kerajaan British. George Cross ialah anugerah keberanian tertinggi yang dikurniakan kepada orang awam atas perbuatan kewiraan atau keberanian terhebat ketika menghadapi ancaman bahaya yang melampau. Atas jasa baktinya, mendiang Dato' Awang Anak Raweng dianugerahkan George Cross pada November 1951 sebagai pengiktirafan keberaniannya menentang kira-kira 40 pengganas komunis di hutan Keluang Johor secara bersendirian dan menyelamatkan seorang tentera British yang tercedera. Pasukan dia telah diserang hendap oleh komunis. Jadi dia pun cedera juga. Salah satu seorang tentera British cedera juga. So dia sempat bawa yang cedera ni, terbiti yang cedera ni di sebalik batang yang mati dia. Di sebalik batang pokok. Dan dia telah bertempur dengan pengganas komunis ini lebih kurang 30-40 orang. Lama juga, lebih kurang sejam bertempur dengan pengganas komunis ini. Pengganas komunis cuba nak serang dia, nak ambil senjata, nak bunuh dia dengan tentera British ini. Tapi dia lawan. Walaupun cedera, dia lawan juga. Itu sebab dia dapat menyelamatkan tentera British. Sebagai seorang yang sempat mengenali Dato' Awang Raweng, bagaimanakah perwatakannya? Dia ni tak banyak bercakap, dia very humble. Dia tak riaklah dengan dia punya pingat ni. Tapi kita tahulah memang pingat tu ia adalah bukan semua boleh dapat. Tengoklah dalam Malay emergency ni dia seorang saja dapat. Tentera British pun tak dapat. So walaupun dia dapat pingat yang tinggi, dia tetap very humble. Very humble, senang nak berbual, nak bercampur dengan dia, nak bertutur dengan dia, senang. Dan tiap-tiap tahun dia dipanggil ke London
untuk reunion dengan lain-lain yang dapat pingat Josh Cross dan pingat Victor Cross dengan The Queen, Queen Elizabeth di London. Patriot Sarawak yang mendapat pengiktirafan atas keberaniannya dari negara lain. Satu pencapaian yang bukan calang-calang. Inilah dia, bujang berani yang kita raikan, Iban Tracker, Dato' Awang, Anak Raweng. Sebelum ini, kita telah mengetahui sedikit sebanyak mengenai sejarah The Sarawak Rangers dan keberanian seorang Iban Tracker, Dato' Awang, Anak Raweng. Sebenarnya, selain mendiang, ada seorang lagi Iban Tracker yang juga telah menerima pingat keberanian daripada kerajaan British pada waktu itu. Beliau ialah Iban Tracker, Menggong Anak Pangit, satu-satunya warga Malaysia yang menerima pingat George Medal atas keberanian yang telah ditonjolkan. Untuk mengenali siapakah Iban Tracker Menggong Anak Pangit ini, kami telah menemui keluarganya di Taman BDC Stampin, Kuching. Actually, my father is from Lubuk Hantu, from Nangan Delok. As what I know, he was born 1933. Brought up in a long house that was in the interior of Sarawak, Lubuk Hantu area. So the only accessible, not through road, not through A, but through longboard. You know, it takes hours to reach there, maybe 12 hours boat ride. He is very good in farming, you know, looking, hunting lah. Look for wild boar, fishing, you know, swimming, and jungle trekking. That is the main one. Because why? With that experience, he able to track anything inside the jungle, you know. And then looking for fruits also, looking for a previous track that have gone through the jungle. He's very committed and brought up us to be a better person, you know. And he look after us and protect us, and also he love us, you know, ensure that we meet his goal, you know. And everybody father wants their child to grow up to be a better person, to be respected, you know, and then to have a pleasant life. I look at him toward my mother, he seems to be a very loving person, you know. Very cared, you know. And when he on duty for the next 2-3 weeks or months, you know, he always brought back, you know, sagu hati lah to my mother, you know, brought back to cheer up my mother. Actually, he's not hajat dia aja want to be an event tracker, but it's a coincidence, you know, happening to them. Because that time, they are supposed to go for looking for a job in timber company. Then there's a call up, a capit. They go for the call up. Then accepted. Then straight away they are moved to a place, Melaya, they call it. They never know what is their mission actually. You know? Because it was secret. Misi rahsia di bumi yang jauh dan yang tidak dikenali oleh anak-anak muda Iban ini. Apa yang mungkin dalam fikiran mereka pada masa itu? Do not know actually. You know, they were call up to Port Dickson where all the people are call up to be a recruit. You know, they have to go through the previous training that been trained by the British that time. And because the British was very experienced people during the Second World War against the Japanese, and then this is the day they train Iban to be a tracker, you know, because they trust on Iban that time, because the Iban have the experience of trekking in the jungle. They don't have the experience in trekking in the jungle to fight against the communists. They were trained for 3 weeks, then they were attached to various British forces, especially the Gurkhas,
the 42 commandos, the special air service and other British unit that serve in Malaya. Tanah Melayu ketika itu sedang melalui zaman pergolakan. Kerajaan kolonial telah mengisytiharkan darurat untuk memerangi ancaman aktivis komunis yang berkumpul dan bersembunyi di hutan Melaya untuk memulakan perang gerila terhadap pemerintahan penjajah. British kini terpaksa menghadapi bala tentera yang mereka pernah latih dan lengkapkan dengan senjata semasa Perang Dunia Kedua. Untuk mencari mereka dalam hutan yang tebal dan mencabar, mereka merekrut satu senjata rahsia separa tentera, penjejak Iban. To be Iban trackers was very vital for the British because Iban are well experienced and well trained and very very good in jungle trekking, you know. Even the trekking was 3 weeks, 1 month, they able to read that track, you know, how long it's been there. Keupayaan untuk membaca jejak yang ditinggalkan oleh pengganas komunis terbukti berkesan. Banyak kem musuh yang tersembunyi telah ditemui dan diserang hendap. Pihak komunis tidak sangka yang mereka boleh dijejak. Mereka tersilap. Mereka tidak tahu yang menjejak mereka adalah seperti kata Sir Gerald Templer, penjejak hutan yang terbaik di dunia. Antaranya, penjejak Iban Menggong yang telah berjaya menjejak komunis di kawasan Labis, Johor pada tahun 1952. While they are making a patrol, they smell something smoke in the jungle, in the deep of the jungle, you know, down the river. You know, he is the one lah leading two of them down the stream, you know, until he found out a funny smell again. Somebody are cooking. That seems to be not a farmer, but an enemy. So he came back to the officer and told the officer that there's an enemy down the stream. Yeah? We need to attack them. So the officer the next morning arranged an ambush. While there, tried to make an attack. One shot from the enemy, knocked down the officer. You know? Lieutenant Bao. He was shot in the head and immediately confirmed dead. So my father as a second in command, that's Lance Corporal, I think Lance Corporal, so he lead some men from British, some men from Iban. They are both there, only 20 of them, against the enemy of more than 100, you know, more than 100. So he divide flanker on both sides and he himself on the middle. They make a frontal attacks. And at the end of the day, they able to eliminate the enemy. Bukan sahaja dia penjejak utama, Menggong mengambil alih tugas ketua dan menyerang musuh yang jauh lagi ramai bilangannya. He himself take up the brain gun and he moving forward without looking for his safety or his life. He more care about the safety of his men, you know, when he make a frontal attack. The bullet is like rain, you know, moving from here to here, you can sound whatever sound you can hear. Dua penjejak Iban yang cukup terkenal. Seorang melawan musuh berseorangan sambil menyelamatkan rakan-rakannya. Seorang lagi bertindak balas dengan pantas dan menyahut cabaran apabila ketuanya dibunuh. Dua kisah keberanian yang sungguh luar biasa. Terima kasih atas jasa anda, Bujang Berani. Negara terhutang budi selamanya. Bila ada maklumat atau mereka dikena serang oleh penjahat, mereka boleh bertindak. 2:30 pagi, dia merangkak. To know something about the movement of certain troops of the communists, they'll send him